Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan saat bersih, jaga kesehatan, terus tonton channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk Xiaomi, yaitu dilansir dari berita online dari Detik iNet, yaitu bisnis Xiaomi merosot, penjual HP-nya terpuruk. Jelasannya yaitu Xiaomi mencatatkan penurunan pemasukan pada laporan keuangan terbarunya yang terjadi akibat melambatnya kondisi ekonomi berbagai gangguan akibat aturan lockdown COVID-19 di China. Penjualan Xiaomi pada kuartal 4 2022 adalah 66,05 miliar yuan atau sekitar 9,6 miliar US dollar, turun 22,8% dari 85,58 miliar yuan pada kuartal 4 2021. Penurunan ini sebenarnya sudah terprediksi oleh para analis. Bahkan sebenarnya angkanya lebih baik dari prediksi tersebut. Hanya saja penurunan ini sudah terjadi dalam 4 kuartal berturut-turut. Dan penurunan di kuartal 4 2022 ini adalah yang paling besar. Demikian dikutip Detik iNet dari Reuters. Pemasukan bersihnya turun menjadi 1,46 miliar yuan sebesar 67,3% dari 4,473 miliar yuan pada kuartal 4 2021. Sementara itu pemasukan Xiaomi pada 2022 adalah 280,4 miliar yuan turun 14,7%, masukan bersih sebesar 8,52 miliar yuan atau turun 61,4%. Tak cuma Xiaomi yang laporan keuangannya menurun, malah menurut laporan analis semua HP brand besar mengalami penurunan penjualan di China. Namun Xiaomi adalah brand yang penghapalannya menurun paling banyak secara year on year, yaitu mencapai 37%. Penjualan HP di China juga mencatatkan rekor terendah selama musim gugur 2022 lalu, turun 14% menjadi 287 juta unit. Menurut analis, ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir penghapalan HP ada di bawah 300 juta unit. Namun nasib Xiaomi tak cuma apes di China, karena di India pun pasar mereka tergerus Samsung karena banyak konsumen menginginkan HP yang lebih premium. Posisi Xiaomi sebagai brand dengan penjualan HP terbesar disalip oleh Samsung pada kuartal 4 2022 lalu. Nah, tadi adalah berita yang datang dari produk Xiaomi, yaitu dilansir dari berita online dari Detik iNet, yaitu bisnis Xiaomi merosot, penjualan HP-nya terpuruk. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Dan tekan tombol loncengnya agar saya mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan terus berkembang. Terima kasih.